lagi dalam Apa Jawa Cina, guys. Okay, apa kabar semua? Diharapkan semua sehat pada hari ini, guys. Okay, pada hari ini cuaca kami di sini hujan lebat, guys, dari pagi hingga ke petang. Okay, Apa Jawa kerja hari ini? So balik kerja Apa Jawa nak memasak. Okay, guys, tanpa melengah-lengahkan masa, Apa Jawa nak tunjukkan Apa Jawa punya masakan, iaitu bekasam daun sabi, guys. Kita akan campur dia dengan buah kepayang. Ini buah kepayang kita, guys. Ini memang masakan kampung, memang resipi kat kampung. Ini memang famous kalau di Sarawak, guys. Memang sedap dan mantap, guys. So tanpa melengah-lengahkan masa lagi, guys, Apa Jawa tunjukkan bahan dan menu kita pada hari ini. Ni dia, guys. Okay, Apa Jawa dah sediakan barang-barang kita, guys. Cuma nak bagi tahu apa yang perlu kita buat. Okay, so bahan utama kita ada ialah bekasam daun sabi, guys. Yang ni sudah dijeruk. Dia jadi macam ni, dia jadi masam-masam. Jom boleh makan mentah. Nyamai, guys. Okay, dan ini buah kepayang. Sayang-sayang buah kepayang. Inilah dinamakan buah kepayang, guys. Ini memang sedap kalau campur dengan bekasam. Tak kira bekasam, dia memang boleh campur, guys. Memang sedap. Dan bahan-bahan tumisan, Apa Jawa dah hiriskan dan potong kecil-kecilan, iaitu kita ada bawang merah, kita ada bawang putih, cili dan ikan bilis. Guys, yang itulah menu dan barang-barang Apa Jawa yang hendak masak nanti. Tanpa melengahkan masa, guys, jom kita ke dapur Apa Jawa. Kita masak, guys. Okay, guys, kita masukkan minyak masak. Kita panaskan kita punya minyak dulu sebelum kita masukkan bahan-bahan kita. Okay, minyak pun dah panas. So kita masukkan bawang kita, guys. Bawang putih, bawang merah dulu. Alright. Sendok Apa Jawa. Oh, dah dipakai. So, kita kacau. Masukkan ikan bilis. Kita goreng sehingga garing. Guys, nampaknya dah cukup garing. So kita masukkan kasam sabi ini, guys. Mantap. Kita boleh masukkan buah kepayang. Mantap, guys. Ini tak payah campur garam, guys, sebab dia dah masin. Kita ada ikan bilis tadi. Kita campur di nombor tu. Dan kita ada cili. Kombinasi yang cantik. Okay, kita tambahkan air sedikit. Cantik, guys. Okay.
wangi bau bekasam. Kalau dia betul jadi dia memang wangi. Kita masukkan di domoto guys. Baik guys. Wow. Nice. Hampir nak masak guys. Oke. Okay. Perlahan ke api dan sedia untuk dihidangkan. Mantap. Kita padam ke lampu. Oh, kita try dah guys. Oke. Okay. Jom kita rasa dulu. Sudah guys. Cuma, cuma guys, cukup masin, cukup masam. Memang boleh dicoba resepi ini. Bekasam ikan, silap, bekasam daun sabi ini guys. Ini famous nih kat Sarawak. Belalak guys. Cuma. Okay guys, Apa Jawai ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton channel Apa Jawai dalam resepi bekasam sabi Sarawak punya guys. Okay, jangan lupa subscribe channel Apa Jawai, like, komen dan share. Apa Jawai doakan selalu kepada semua yang menonton, semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan. Okay guys, salam manis dari Apa Jawai channel guys. Bye bye.